Baik, kepada para hadirin yang masih berada di belakang, kami persilakan untuk maju ke depan menempati tempat duduk yang telah disediakan karena acara akan segera dimulai. Sekali lagi, para hadirin yang masih berada di belakang, kami persilakan untuk maju ke depan mengisi tempat duduk yang telah disediakan karena acara akan segera kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kurang semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Camat Kecamatan Wonogiri atau mewakili, yang kami hormati Bapak Kapolsek Kecamatan Wonogiri atau yang mewakili, yang kami hormati Bapak dari Kelamin serta para hadirin sekalian, dan tidak lupa juga para kandidat calon lurah Desa Sriharjo yang berbahagia serta semua hadirin yang berbahagia. Pertama-tama saya mengajak, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada siang hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini sesuai dengan jadwal, menetapi apa yang menjadi jadwal dari panitia pemilihan lurah Desa Sriharjo bahwa pada siang hari ini kita mengadakan kampanye penyampaian visi misi calon lurah Desa Sriharjo. Alhamdulillah kita berada dalam suasana yang tidak terlalu panas dan juga tidak terlalu dingin. Kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa sholawat salam semoga senantiasa tercurah kepada panutan kita, junjungan kita, Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga, para sahabatnya, dan juga semoga senantiasa sholawat salam tercurah kepada seluruh umatnya yang senantiasa konsisten komitmen mengikuti apa yang menjadi ajaran-ajaran ini. Bapak Ibu sekalian berbahagia, karena waktu sudah beranjak siang, marilah acara pada siang hari ini segera kita mulai. Terlebih dahulu akan saya bacakan susunan acara yang akan kita lalui pada siang hari ini. Kampanye rapat terbuka penyampaian visi misi calon lurah Desa Sriharjo, Senin 9 Desember 2013. Susunan acara. Yang pertama pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga sambutan dari ketua panitia, yang keempat kampanye penyampaian visi misi calon lurah Desa Sriharjo, yang kelima penutup. Bagi Ibu sekalian yang berbahagia, untuk menghemat waktu, marilah acara pada siang hari ini kita awali, kita buka bersama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Semoga dengan bacaan basmalah tadi Allah meridhai acara pada siang hari ini, sehingga acara pada siang hari ini betul-betul bisa membawa manfaat buat kita yang hadir di sini khususnya, dan umumnya untuk seluruh warga masyarakat Sriharjo. Kemudian acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Tutik Nuryati. Untuk itu, kepada seluruh hadirin kami persilahkan untuk berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk memupuk semangat patriotisme untuk mencintai Indonesia dan khususnya Sriharjo, lagu Indonesia Raya untuk semua masyarakat Sriharjo. Kepada yang di belakang, ibu-ibu yang menonton acara ini dimohon untuk berdiri juga. Monggo Bu. Hiduplah Indonesia Raya.
sanalah aku berdiri cari paru Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih. Hadirin kami silakan untuk duduk kembali. Bagus yang berikutnya kita lanjutkan acara selanjutnya, yaitu acara yang ketiga, sambutan dari Ketua Panitia Pemilihan Lurah Desa Sidarjo. Untuk itu kepada beliau Ibu Sumiati kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami hormati Bapak Mustika Kecamatan Imogiri, yang kami hormati Bapak Lurah Desa Sriharjo, yang kami hormati Bapak Ketua BPD beserta jajarannya, yang kami hormati Bapak calon Lurah Desa Sriharjo serta hadirin yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan hari ini kita masih bisa melakukan aktivitas, yaitu mengadakan kampanye lurah calon lurah Desa Sriharjo. Seperti apa yang telah Bapak Ibu ketahui, bahwa Desa Sriharjo besok pada tanggal 15 Desember tahun 2013 akan mengadakan pemilihan lurah Desa Sriharjo. Tahapan demi tahapan telah kita lalui dan sampai saat ini, yaitu tahapan kampanye. Kampanye akan diadakan dua kali. Ini kampanye yang difasilitasi oleh panitia akan diadakan dua kali, yaitu tanggal 9 Desember 2013, yaitu pada hari ini, dan yang kedua pada tanggal besok pada tanggal 12 Desember 2013 yang akan diadakan di Dusun Pengkol. Adapun untuk kampanye yang secara mandiri, kami persilahkan kepada calon lurah masing-masing. Untuk ini tahapan untuk kampanye, kami sampaikan bahwa nanti akan dipaparkan visi, misi serta program-program dari para calon, sehingga nanti Bapak Ibu sekalian serta masyarakat Desa Sriharjo bisa untuk gambaran sebagai mana nanti akan menyampaikan, menyalurkan hak suaranya pada bilik pada tanggal 15 Desember ini, Bapak siapa yang akan diyakini untuk memimpin Desa Sriharjo besok pada tanggal 15 Desember. Mungkin dari panitia
selebihnya nanti akan diadakan undian nomor untuk menyampaikan visi, misi, dan programnya. Mungkin dari kami cukup sekian. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian berbahagia, demikian sambutan dari Ketua Panitia Ibu Sumiati selaku Ketua Panitia Pemilihan Lurah Desa Sidrajo. Hingga acara yang keempat yaitu kampanye penyampaian visi-misi calon lurah Desa Sidrajo. Baik, untuk tema ini terlebih dahulu akan sedikit kita bacakan secara terkait tentang kampanye ini, bahwasanya penyampaian visi-misi oleh calon lurah Desa Sidrajo kita berkati waktu satu kandidat maksimal 20 menit. Jadi ketika nanti ada tanda berdiri di sini, itu berarti dimulai. Nah, seperti ini berarti dimulai, dan ketika sudah 20 menit itu akan ada tanda seperti ini. Baik, akan segera kita mulai terlebih dahulu supaya adil. Akan kita lakukan pengundian urutan siapa yang akan menyampaikan visi-misi terlebih dahulu. Baik, untuk akhirnya akan berjalan untuk membantu teknik pengundiannya. Jadi nanti para kandidat silahkan mengambil satu-satu nomor urut untuk penyampaian visi-misi ini. Supaya hadir juga, nanti silahkan yang tadi hadir paling awal silahkan mengambil dulu, kemudian berturut-turut yang hadir nomor 2, nomor 3, dan nomor 4. Itu berapa dia, kami silahkan. Yang hadir paling duluan, nomor 1 yaitu Bapak Ibu Jaka Anjaga. Itu pada Bapak Ibu kami silahkan untuk mengambil. Nanti hubungannya bersama-sama dengan kandidat yang lain. Yang nomor 2 tadi hadir Bapak Nur Cokcayo Zulhadi, kami persilahkan. Selanjutnya nomor 3 yang tadi hadir, nomor 3 Bapak Suwarja, kami persilahkan. Selanjutnya terakhir Bapak Dr. Sabayu, kami persilahkan. Silahkan dibuka bersama-sama untuk nomor urut penyampaian visi misi ini. Diperlihatkan kepada audiens. Kok Pak isinya apa, Pak? Baik, nomor 1 Bapak Dr. Andesor Suhadi, nomor 2 Bapak Dr. Andesor Baru, nomor 3 Bapak Sutabda, terakhir nomor 4 Bapak Heru Jaka Wijaya. Tidak boleh nyamuk, apa yang tidak. Terima kasih. Untuk mengenai tata cara pembukulan tadi, untuk tadi sekali tadi itu tanda dimulainya masing-masing calon kandidat. Kemudian tanda berbunyi 2 kali, waktu tinggal 3 menit. Kemudian tadi berbunyi 3 kali, waktu selesai. Waktu kita pakai waktu yang ada di depan ini. Sekali lagi, ya. Nanti akan kita mulai tepat jam 2, maka perlu diusahakan untuk undian yang pertama, yaitu diperoleh Bapak Nusyadi, mohon untuk mempersiapkan diri. Dimulai setelah tanda tadi berbunyi satu kali. Kepada dia Bapak Nusyadi, waktu dan tepat kami persilakan. Kita bukan hapus untuk calon legenda yang nomor 1.
Baik, kita berikan apa-apa persiapan bunyinya. Oh, mohon maaf ini Ibu. Ya, kami persilahkan persiapan. Begitu pendek berbunyi sekali kami berikan untuk memulai penyampaian visi misi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat tamu undangan dan warga masyarakat Sriharjo, terima kasih waktu yang telah diluangkan untuk menghadiri kampanye terbuka pilihan lurah desa Sriharjo untuk memberikan gambaran seperti apa panjenengan sedoyo nanti akan menentukan pilihan siapakah yang akan Anda pilih untuk membawa Sriharjo maju lebih baik dari yang sebelumnya. Terima kasih. Untuk selanjutnya, sebelum saya menyampaikan visi dan misi, akan saya sampaikan klarifikasi sehubungan dengan hal-hal yang mungkin tidak benar ibu-ibu atau bapak-bapak dengarkan. Ini dari istri saya akan memberikan konfirmasinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dumateng panjenenganipun Bapak Ibu tamu undangan ingkang sangat kula betosi, dumateng Bapak Ibu, Mbak-mbak, Mas-mas, adik-adik ingkang sedang menikah satu melalui wonten kampanye terbuka. Bismillahirrahmanirrahim. Kula minangka pendampingipun Bapak Suhadi namung badhe mlumpengaken perkawis ingkang rumiyin nate kepireng bilih menawi Bapak Suhadi menika badhe ngaten nyawung lurah menika kula badhe mudi wonten tiyang sepuh kula ngendikanipun kathah lan menika badhe kula mlumpengaken mboten menika justru ingkang sepisan menika kula ingkang memotivasi setunggal kita Bapak Musuh Hati mungkin-mungkin kita pakai dari pimpinan utami lurah kita Sriharjo ingkang mungkin-mungkin meridhoi Gusti Allah dan Tuhan Ta'ala. Langsung pun kula mangke ingkang nomor setunggal pilih mangke Pak Musuh Hati saking dados lurah menika kang dilalah njenjani janji ya menika kula ingkang nomor setunggal badhe nangke. Lah kula nyuwun sanget dumateng Bapak para pejabat, Bapak Ibu, warga Sriharjo mboten samangke para sawung menika ingkang saged mimpin Sriharjo menika apa nedhani janji yang menika nyuwun tulung pun ngutaken dados warga ingkang kritis. Dados makai nyuwun tulung monggo dipun rekam visi misi utawi programipun kados menapa syukur dadi makai dipun serat wonten napa-napa nggih papan ingkang wakil pun pasang wotan ngadat wotan ngadat desa menika maka sakit kaki ngutakan Pak ini lo programmu lo ditandangi tandangi tau lo lecer ngapakan Bapak Ibu juga tuluk sangat dados maka rampung utawi dados murah menika sampul paripurna menika mboten wonten utangi pun mekaten ingkang dados panuwun kula. Dan ingkang kukasa nyuwun doa pangestunipun saking Bapak Ibu warga Sriharjo mugi-mugi semak kula sakmangke ingkang saged menang dados lurah desa Sriharjo mimpin desa Sriharjo ingkang langkung sae ketimbang kala wingi-wingi. Amin. Amekake saking kula kira lakune pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah jenengan sampun mireng piyambak saking semah kula. Nek kula maju lurah niku pancen didukung kalih semah kula. Dadi nek jenengan mirengke kabar Nur Suhadi ora maju, nek maju wong bojone mulih ngemiri niku namung pembunuhan karakter untuk Dr. Andes Nur Suhadi. Yang lainnya wis 5 menit Ibu bentar kene. Iki sekare 15 menit lumayan gak manfaat. Visi dan misi Nur Suhadi untuk kali ini
Dados kula matur ingkang nomor 3 menika nggadahi visi misi setunggal badhe mereformasi dan memformasi perangkat desa Sriharjo untuk kinerja yang lebih bagus sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 72 tahun 2005 tentang desa. Itu visi yang pertama. Visi yang kedua, Nur Suhadi maju lurah desa Sriharjo untuk mengusahakan keselamatan, kebahagiaan, dan kesejahteraan hidup di dunia. Dunia kecil, dunia besar, dan dunia akhirat. Sudah jelas kok? Pun jelas kok? Tugas saya mengusahakan keselamatan. Keselamatan dunia, keselamatan akhirat. Yang menjadi tugas pokoknya, kenapa kula kok mengusahakan keselamatan? Karena dalam berbagai hal, dalam hal pilihan lurah, pilihan yang lainnya, itu akan rawan dengan praktek-praktek money politik, praktek-praktek penebaran janji-janji yang belum pernah dibuktikan memang sesuai yang dikatakan. Nur Suhadi akan berusaha menempatkan, artinya mereformasi, bukan untuk merombak pamong desa, enggak. Nur Suhadi hanya akan menempatkan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Fungsi sebagai kaur, kesra, apa? Itu ada di dalam aturan peraturan pemerintah nomor 72 tahun 2005. Itu yang akan menjadi dasar Nur Suhadi mereformasi dan memformasi pamong. Tujuannya apa? Kalau terjadi reformasi, perbaikan di kinerja di pamong desa Sriharjo, diharapkan pelayanan terhadap masyarakat umum akan lebih baik. Pelayanan yang selama ini kita anggap tidak baik akan lebih baik lagi seandainya pamong perangkat desa terjadi kerjasama yang bagus, kinerja yang bagus antara pimpinan dengan bawahan, kemudian lembaga desa Sriharjo menjalin kerjasama dengan masyarakat Sriharjo. Itu akan menimbulkan suatu kerjasama yang harmonis antara lembaga pemerintahan desa Sriharjo dengan masyarakat, sehingga tidak terjadi hal-hal negatif yang tidak kita inginkan. Seandainya Nur Suhadi nanti menempati posisi satu menjadi lurah desa Sriharjo, akan menjalin kerjasama yang sinergis dengan berbagai pihak seperti lembaga-lembaga kemasyarakatan, juga akan mengadakan kerjasama dengan pihak ketiga untuk mengawal program desa Sriharjo yang sudah direncanakan untuk menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat desa Sriharjo. Visi yang lain untuk ke depan, Nur Suhadi apabila menempati posisi satu sebagai lurah desa Sriharjo, maka segala macam bentuk jenis kegiatan, jenis kesenian yang berada di desa Sriharjo akan diperhatikan, akan diadakan pembinaan-pembinaan sesuai dengan keundang-undangan yang sudah disahkan, yaitu Daerah Istimewa Yogyakarta. Undang-undang keistimewaan memungkinkan wilayah Sriharjo yang kaya akan seni budaya akan mendapatkan prioritas yang pertama untuk pembinaan dan kerjasama yang bagus. Yang selanjutnya juga, Sriharjo nanti masa ke depan, Nur Suhadi apabila menempati posisi satu lurah desa Sriharjo, akan secara terbuka, transparan, akan memberikan laporan kepada masyarakat secara umum melalui RT-RT atau lembaga-lembaga tertentu yang memungkinkan masyarakat bisa mengakses yang sudah dilaksanakan oleh Nur Suhadi dan teman-teman di pemerintahan desa Sriharjo. Dados jenengan ampun khawatir, mungkin nek lurah sing jenengan pilih Nur Suhadi arep ajeng padha karo sing biyen,
beda. Beda dengan yang dulu-dulu, artinya Nur Suwadi akan mementingkan kepentingan masyarakat daripada kepentingan pribadi. Yang selanjutnya, Nur Suwadi juga akan memberikan pembinaan yang serius untuk generasi muda. Generasi muda di Sriharjo yang pada tahun 90-an sempat menjadi bahan perbincangan di wilayah Imogiri khususnya dan Kabupaten Bantul umumnya, Sriharjo yang kaya prestasi olahraga untuk 10 tahun yang ke depan ini terlihat tidak ada perkembangannya, bahkan boleh dikatakan sangat minim. Maka untuk ke depan, Sriharjo generasi muda akan mendapatkan perhatian yang positif, juga akan mendapatkan pembinaan yang lebih baik untuk Sriharjo ke depan. Selanjutnya juga, Nur Suwadi apabila menjadi lurah desa Sriharjo, tidak akan pilih sih. Nek pancen salah, Nur Suwadi akan bilang salah. Nek benar, Nur Suwadi akan bilang benar. Itu kepada siapapun, termasuk kepada keluarga saya, orang-orang dekat saya, kemudian kepada pemerintah desa yang saya bawahi, saya akan bilang salah kalau memang salah. Kemudian saya juga akan bilang benar apabila memang itu benar. Selanjutnya juga, saya minta kesediaan masyarakat Sriharjo, kalau dengan memilih saya dipercaya untuk menjadi lurah desa Sriharjo, jangan segan-segan dengan tidur sebelum saya berbuat yang lebih baik untuk jenengan. Kalau saya memang berbuat salah, ora sah basa-basi, rasah neng desa, rasah neng balai desa, rasah neng umahku, ketemu neng dalan, ora sah datak Pak Lurah, rasah Nur Suwadi neng jenengan tenang karo kulo botong neng dalan. Don manjet. Kowe dadi lurah ora kena sembarangan, gateke rakyatmu. Ya, Pak. Cukup ngoten niku bagi kula tanggapi. Udana deres ajeng kula roke, mangke lajeng kula evaluasi, nek pancen kula salah kula dadaki njaluk ngapura karo masyarakat Sriharjo. Kula maju sing nomor 3. Niki alasanipun napa, Bu? Niki kahanan Sriharjo sampun keluweh parah tinimbang 10 tahun kepungkur. Kulo jane sak niki arep pidhato nganggo innalillahi sing kaya wingi ning baru 5 tahun kepungkur mundure jenengan mengke kesuwen. Sak niki maju mawon. Jenengan dikarepe sak niki milih salah. Jenengan milih pimpinan dikarepe jenengan salah. Mergone apa? Mengko nek salah ning jero desa ana perangkat siji sing rumono sosial niku bendara desa niku yo arep melu salah. Nek pun lima-lima niki senang niku mengke Sriharjo sampun lima-lima ni rusak, Sriharjo pun boten iso ditandani malih. Mula sing kaping 3 menika Nur Suwadi maju mung pengin gandani Sriharjo, mung pengin nyesejahterakin Sriharjo. Jatuh jenengan mangertosi benjang upami kula gagal mboten saged dados lurah desa Sriharjo taun menika, ateges taun ngajeng kula pun mboten majeng lagi, mboten kok wedi namung pun mboten wonten manfaate. Soale napa? Sriharjo sampun rusake permanen pun mboten saged ditanggosi. Nek kula ngomong, nek nganti kula gagal, Sriharjo niku rusake bakal sak modare. Iku basa niku. Sakmodare apa? Sakmodare perangkat desa sing memang bekerjanya tidak betul. Perangkat desa mboten kaledi, nek kula dadi jenengan ajeng kula ilangi, mboten Pak, jenengan langsung ngertos peraturanipun. Lurah niku mboten iso ngetokke pamong niku mboten iso. Nek umpamane kula iso siso dadi lurah, oke pamong sing metu niku jalaran jenengan dhewe mboten iso kerja sama kali kula. Dados kula mboten ajeng nyopoti mboten, nek saged pamong niku gandeng pengabdi masyarakat
monggo sareng-sareng bangun Sriharjo sing beberapa puluh tahun kepungkur. Sriharjo itu duweni prestasi, saiki wis ora duwe prestasi blas. Prestasi ini apa Sriharjo? Sriharjo niku semuanya duwe. Home industri sak menika mboten dipun rawati. Home industri pelek menika kemajuanipun sangat fantastik. Sriharjo terkenal saking home industri kerajinan rumah tangga teng Permadu menika sampun dikenal. Sak lajengipun wonten ing wilayah timur, Sriharjo menika wonten daerah sing memang sudah diakses oleh dunia internasional. Unut ikon wisata yang harus dikembangkan. Namun jenengan wong wilayah timur, nek jenengan masih milih pimpinan subjektif isih nganggo pertimbangan duit, balas budi, janji-janji, ulo jamin wetan kali jalan mengetan ora bakal iso maju. Mari kita ini dados jenengan sak menikon duwe pertimbangan, duwe penggalian, kepiye carane gawe desa Sriharjo maju. Niku mboten mung Nur Suhadi, sing pokok jenengan pengen maju napa mboten? Jenengan pengen maju napa mboten? Nek pengen jenengan kudu wani milih jago sing tanpa janji napa kalih jenengan, sak liyane mung gawe sejahterane masyarakat panjenengan. Kula namung badhe ngusake slamete jenengan. Nek jenengan nampa duit, nampa janji-janji, niku maksude suwa. Niku kula pun nyelametke jenengan wonten ing donya, nyelametke jenengan wonten akhirat. Saged paham? Paham. Alhamdulillah. Jenengan pengen maju Sriharjo, pengen berubah Sriharjo, jenengan pengen sejahtera? Nggih. Pengen sejahtera? Boten wonten pilihan sanes sak wanese namung nyoblos nomor setunggal Nur Suhadi. Siap? Siap. Siap. Kula tunggu suarane jenengan tanggal 15 Nur Suhadi pimpin desa Sriharjo. Kanthi jujur, adil lan transparan. Jenengan turun mesani. Jenengan turun? Jenengan turun? Turun. Alhamdulillah, sing ora muni tak kira lagi mangan salome dadi ora kok terjawab. Ning ning atine jenengan duwe pengen berubah. Saiki jenengan butuh ning wani. Wani mutuske awake dhewe milih cara sing bener. Jenengan ampun duwe penganggep lurah sing dipilih saiki padha karo sing wingi. Beda kanggone Nur Suhadi. Ning nek jenengan ora milih Nur Suhadi, kemungkinan nggih padha. Ulangi, ilahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian kampanye penyampaian visi-visi kandidat atau calon lurah nomor 1 Bapak Tunggalis Nur Suhadi. Untuk selanjutnya penyampaian visi-misi calon lurah desa Sriharjo nomor urut 2 yaitu Bapak Dr. Andes Sabari. Untuk itu kepada beliau kami persilakan. Baik, dimulai dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera buat Bapak Ibu warga Sriharjo dan juga Bapak-bapak dari Muspika, Bapak Lurah, Bapak RT di seluruh desa Sriharjo. Pertama saya memperkenalkan dulu nama Sabari, Lemadu Sriharjo Imogiri. Dan yang di samping saya adalah istri tercinta. Ani.
Ya cuma satu deh. Namanya Nur Dayati, putra keempat dari Bapak mantan Kapolsek Imogiri, Bapak Haji Sagiman. Bapak Ibu yang saya cintai, sebelum kami menguraikan tentang apa yang menjadi visi misi saya sebagai Lurah Disra apabila nanti saya terpilih, pertama saya ingin mewujudkan Disra Sriharjo ini menjadi desa yang sejahtera, demokratis, agamis. Ning kangge gayuh mater menika angel terangane iki. Sing jenenge dadi lurah niki mboten gampang. Mila mriki nipun kula dipun paringi pitedah kalih para kasepuhan. Nggo sak niki beras takeng nembang kalih kula. Kanjeng Sunan Kalijaga lumantar dhateng para kasepuhan menika wonten ing tembang ilir-ilir Bapak Ibu. Nggo beras sepah mengke pokoke kaya kenceng banget to iki. Ilir-ilir, ilir-ilir barang. Ler-ler, ler-ler, tandure mesumiler, tak ijo royo-royo, tak segur pemanten anyar. Cah anon, penek no bimbing kuwi. Lunyo-lunyo penean kanggo masuk toto tirok. Toto tirok, toto tirok, kumitir bedae pinggir. Tomono lumatono kanggo sedo mangko sore. Mumpung jembar kalangane, mumpung gede rembulane. Surah oh, surah hore. Bapak Ibu sedaya ingkang kita hormati, niki calon lurah Desa Sriharjo Sabari nomor 4. Jadi saat ini diunceki pitutur para kasepuhan niku Bapak Ibu. Ilir-ilir tandur ilir sumilir warga Sriharjo wiwe ujung timur ujung barat saiki wis padha sadar kabeh. Milih pemimpin wis sesuai kalian hati nuranine kabeh. Pundi sing mangke diantepi. Terus sing nomor lorone kula panjenengan sami gandeng pun dosa dar kabeh. Niki kula panjenengan sami kangge gayuh kasejahteraan kangge mujudaken desa ingkang sejahtera, demokratis, agamis. Niki mboten gampang. Mula sing diibaratke lurah niki mboten pangereh Bapak Ibu. Orang tukang jauh ning supaya bisa ngayomi, bisa melindungi dateng rakyatipun, bisa mengakomodir kepentinganipun masyarakat. Mula diibaratke bocah angon, cah angon penek no bimbing kuwi lunyu-lunyu penek yo angel kaya ngopo kuwi tugase lurah. Mula lurah ora ning dawuh ning yo kudu tumandang senajan angel kaya ngopo, lunyu kaya ngopo, kan meraih cita-cita menika kangge napa? Mujudaken warga Sriharjo sejahtera. Niku lho Bapak Ibu. Engkang salajengipun. Nggih. Lunyu-lunyu penekan kangge masuk dodotira. Nah, maksudipun pemimpin supados meraih cita-cita ingkang luhur senajan yo angel
supaya napa kangge bersihaken tutut menika wau tutut sira artosipun nggih ageman ya pemerintahan menika. Nah, tentuke mawon pemerintahan dalam kurun waktu kula ngalami zaman panjenenganipun Bapak Warso Sumiarso ingkang sampun suwargi, panjenenganipun Bapak Dipun BCHK kalajengaken Bapak Supardiono kalajengaken menika Bapak Dipunawon. Sedayanipun sampun ikut andil besar dalam pembangunan Sriharjo. Kula aja dilalekno. Kita mendami perjuanganipun wonten ing Sriharjo menika. Ning yo kuciwane Bapak Ibu sedaya sing jenenge Umo, kuwi ora ana sing sampurna. Mula ing mriki nipun perlu dipun jlumati. Dhamana jlumatana. Nggih, dipun dhamel dipun jlumati tegese dipun teliti supaya luwih sae ingkang badhe dateng. Dadi niki nek kula arep ndandani mboten iso. Soalnya apa yang berikini pun kula ugi supados saged kerjasama data perangkat ingkang sampun ajeng kanthi kebersamaan. Yo endi sing kirane kurang pas, endi sing kurane kurang sae, monggo sareng-sareng dipun saeni kanthi kebersamaan keterbukaan niko Bapak Ibu. Ingkang salajengipun dumateng Bapak Ibu sedaya, mumpung gedhe rembulane, mumpung jembar kalangane, yen ngapunten kok nyamplok. Sapopo? Niki tak tresnane dadi ora tau lho kula nyamplok niku. Weh, tak konono. Ora dijarak. Mbok nangane pisine rong tak. Loh. Jujur, buka-buka biasanya dari rumah ya sih, jujur. Mumpung gede rembulannya, mumpung jembara kalangannya, mumpung kula panjenengan khususnya Bapak Sabari. Niki duweni kesempatan, duweni wekdal sing kangge ngabdi wonten ing Sriharjo. Panjenenganipun Bapak Edi ya wis ora kersa, niki kula diparingi kesempatan ngabdi teng Sriharjo ya apa pengalamane, apa sing dadi kebisane niki badhe kita kabeh akan wonten ing Sriharjo kangge gayuh Sriharjo sejahtera demokratis agamis. Bapak Ibu sedaya ingkang kita hormati, ingkang salajengipun kula panjenengan wonten ing Sriharjo menika yektosipun kathah potensi ingkang perlu kita garap. Tapi menarik kita tingali, Sriharjo menika nggadahi luas lahan 501 hektar Bapak Ibu. Niki sawah pemukiman lajeng hutan lindung, potensi yang paling bagus. Mila ing mriki nipun mangke badhe kita gali potensi menika wau supados kagem mensejahteraken warga Sriharjo. Petani ke depan harus menjadi petani yang berwawasan pasar Bapak Ibu. Ojo ning dadi petani garap sawah wis rampung panen dol gabah, ning petani yang berwawasan pasar sehingga bisa mengolah sawahnya dengan memakai teknologi pertanian sehingga nanti bisa menghasilkan hasil beras yang cukup lumayan. Sekian hektar itu lebih banyak lebut kita kelola nanti saksai-saksai ini pun. Niki kira langkong wonten 286 hektar sawah ladang, potensi yang paling bagus harus kita garap ke depan. Mula petani-petani ojo podo cilik atimu, lurah yang akan terpilih nomor 4 akan menitik beratkan pada sektor pertanian. Potensi yang kedua, Sriharjo punya industri rumah tangga yang sekarang masih berkembang bagus. Rempengek. Bukan, sudah banyak menyerap tenaga kerja.
Nah, kita kemas nanti menjadi wisata kuliner untuk Sri Harjo. Karena di Simur, Sri Harjo Timur sebagai wisata alam, di barat kita kemas menjadi desa wisata kuliner dengan andalannya rempeyek Bapak Ibu. Pasar desa monggo dipun fungsiaken. Produksi-produksi lokal ingkang wonten ing Sri Harjo kita pusatkan nantinya Bapak Ibu. Kita fungsikan eman-eman legaran teh oke. Kita fungsiaken kagem pemasaran produk lokal. Kagem membina kerukunan umat beragama, monggo kula panjenengan sedaya gadah masjid. Ini akan saya jadikan sebagai masjid manunggalnya Sri Harjo. Kalau Bantul punya masjid manunggal Bantul, Sri Harjo harus punya masjid manunggal Sri Harjo. Niki masjid tenggo tapi sekte niki masjid. Oke. Bapak Ibu ingkang kita hormati, saat niki Sri Harjo jarak ing antawisipun Sri Harjo kalian kota kecamatan Mincerak kira-kira 3 kilo. Kantor kabupaten kali Sri Harjo ya mung 7 kilo, gubernur kantor gubernur namung 18 kilo. Wonten ing sisih ler nggih dipun batasi kalian desa Kebonagung nggih kilen desa Candel nggih lajeng wetan nika dipun batasi desa Karang Tengah kalian desa Mangunan Bapak Ibu. Niki potensi-potensi ingkang perlu kita garap ing sak mangkinipun. Bapak Ibu sedaya ingkang kita hormati, karena mekaten nggih, niki perlu kita ambil langkah-langkah. Nggih, saya menika ngeni program kepemerintahan, program kepembangunan utawi program kemasyarakatan. Kita cuplik mawon wektune wong soalé ning dibatasi nggih. Bapak Ibu sing penting ora sah janji nek ingkang banget bukti. Kados dene masyarakat ngentak gong demen niki masalah ingkang magemoan kagem menjangkau perekonomian itu masalah jalan. Pancen kanalika wonten penjaringan masyarakat ngentak gong perlu jalan ingkang menghubungkan wonten ing Karang Tengah. Insyaallah masyarakat ngentak gong menawi mangke lurah calon lurah nomor sekawan dados badhe kita usahakan. Nggih. Ingkang sebesar bidang pemerintahan menika perlu kita ningkataken etos kerja. Nggih. Lajeng ugi tugas-tugas perangkat desa. Kalau betugi pelayanan kagem masyarakat kanthi secara optimal. Ingkang sak mangke kita tuaken alat ingkang mempercepat wontenipun pelayanan. Nertipaken wontenipun administrasi kependudukan pertanahan ugi wonten inventarisasi tanah kas desa. Lajeng ugi perlu kita revitalisasi kelembagaan. Kita gesangaken malih lembaga-lembaga ingkang wonten ing desa kados LPMB, RTPKK lan Karang Taruna. Kita supados ugi nglaksanakaken gerakan disiplin nasional. Mengendalikan ugi wontenipun pertumbuhan penduduk nggih, ningkataken kesadaran dalam berbangsa dan beragama lan ugi mentaati hukum, ningkataken pendaya gunaan administrasi desa lan ugi menciptakan wontenipun data bis kagem sedaya bidang. Bidang pembangunan nggih, ningkataken sarana dan prasarana umum, ningkataken prasarana pertanian lan ugi sarana transportasi. Kesadaran bersuadaya masyarakat, manfaatkan sumber daya alam, lalu menjaga kelestarian itu. Pemilihan sarana keamanan, pemeliharaan, peningkatan sarana prasarana keagamaan yang sampun kita sebatakan. Lalu ini perlu kita mempertahankan luas lahan pertanian, karena ke depan masyarakat Sri Harjo taksih menggambarkan wontenipun pertanian. Lajeng ugi kita memfungsiakan pasar yang sampun kita sebatakan mekaten mawon. Lajeng ngewa menipun bidang kemasyarakatan. Niko perlu kita membina kerukunan antar umat beragama Bapak Ibu. Sri Harjo wonten agami Islam, agami Kristen, agama Katolik,
monggo kita saling bau membau. Namun kita perlu wujudkan kerukunan antar umat beragama. Dikatakan kecerdasan warga kami berantas wontenipun ketertinggalan. Melestarikan budaya hidup bersama gotong royong. Ningkatakan kesejahteraan datang kader posyandu balita posyandu lansia. Niki Bapak Ibu kader ingkang berjuang tanpa pamrih niki perlu kita gantosaken pembinaan terhadap kegiatan anak dan remaja. Lalu di perlu melestarikan budaya kagem bina kesenian daerah. Wonten gejok lesung keramitan solawatan tari ketoprak lan sane sane sipun monggo ing sak mangke dipun bina ingkang sae sae nipun. Pas kalian keistimewaan Yogyakarta menika perlu nguri-uri budaya Jawi. Ingkang priyatin nggih monggo generasi muda niki kita garap. Soale wong Jawa kadang sok ilang jawane. Ah niki. Lajeng perlu ing mrikinipun memotivasi penyandang sasat fisik akibat korban gempa Bapak Ibu. Lah niki mangke badhe kita motivasi, kita paringi pelatihan supados saged gesang, saged nolong dirinipun kagem mempertahankan kehidupanipun. Niki krana nembe kemawon Sri Harjo 2006 wonten musibah gempa sehingga kathah ingkang sami cacat. Mbok menawi niku mawon mboten kathah sing kula aturke ingkang bakal monggo sareng-sareng kagem mujudaken desa ingkang sejahtera, adil, agamis, iki saling kerjasama, saling keterbukaan. Nek kula nyambut gawe jeng ora iso. Waktu tinggal 3 menit. Nek kula salah senajan kula ya dadi lurah, jenengan kedawane nyruwe dateng kula. Ri nek ngene iki salah, apike ngene. Monggo, niki ingkang kita suwun. Karena makhluk niki Gusti Allah nyiptakake ora ana makhluk sing sempurna kejawi namung ingkang takwa pengersane Gusti Allah. Memuji datang kesana ibu Gusti Allah, mugi-mugi Sri Harjo dados bisa baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin Allahumma amin. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian penyampaian visi misi dari kandidat nomor 4 nomor urut 2 Bapak Tunggandes Sabari. Kita lanjutkan urutan yang ketiga yaitu kandidat nomor urut 3 yaitu Bapak Sukabja. Untuk itu kepada beliau kami persilakan. Baik, dimulai dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingin kita hormati panjenengan Bapak Camat Kecamatan Imogiri utawi Geng Melati. Ingin kita hormati panjenenganipun Bapak dan Ramil Imogiri yang kita hormati. Lagi panjenenganipun Bapak Kapolsek Imogiri ingin kita hormati. Langkung-langkung dumateng Bapak kita Lurah Sri Harjo Nuninje Bapak Edi Gunawan ingin tos kula beteng lan sedaya para Bapak pamong khususipun Desa Sri Harjo ingin kita hormati. Lanugi panjenengan para tokoh masyarakat Bapak Ketua BPD
sedaya anggotanipun dipun hormati. Lan Bapak Ibu ingkang siang menika rawuh, kula nggih menyaksikan wontenipun kampanye Pilkades wonten ing Desa Sriharjo tahun 2013. Estu para Bapak Ibu ingkang siang menika rawuh, kula nyuwun donga pangestu panjenengan sami sak mangkinipun ing tanggal 15 Desember 2013 kanthi donga pangestu panjenengan sedaya, mugi-mugi anggen kita anggadhahi niat nyalon kepala desa Gusti Allah pareng jabai dumateng pribadi. Sekedhik paring visi misi ing siang punika. Ing punapa kula nderek majeng wontenipun nyalon kepala desa wonten ing Desa Sriharjo. Sakderengipun lanjut wonten iki badhe kenalaken riyin nggih para bapak. Panci kula jarak kula kerek kelingan kenal nggih. Amat dinopo kula menika sampun mboten nek mboten asing lagi sampun preso sedaya di Pak Dewi. Nami kula Pak Sukabja ning panggilan sehari-hari Pak Sukab. Tempat tinggal kula wonten ing Dusun Jati RT Gansal Sriharjo Giri Bakdul. Lah menika ingkang wonten ing sisih kiwa kula nggih para Bapak Ibu. Menika mbok wedo kula menika. Nggih. Iki mbok wedo. Niki riyen aduh pinangkane niki. Ning bae niki wonten ing numpukan Karang Tengah. Menika niki asli Purworejo. Asli Purworejo. Nggih. Nika kan dua ginu-ginu sedaya. Mugi-mugi sak mangkenipun yen kula terpilih dados lurah ugi masyarakat kula adem ayem tentrem nggih dhumateng kados kula kan berbakti kula. Amin. Lem kabeh. Maaf mbut gawe. Ingkang nomor sunggal. Menika kula maca mawon mungkin nak jeneng mboten maca nak klen. Bidang pemerintahan meningkatkan kinerja pamong desa yang berorientasi pada pelayanan masyarakat secara mudah, cepat dan nyaman. Menika ingkang dados dungan kula para bapak, para ibu. Menguatkan informasi pemerintah desa kepada masyarakat. Meningkatkan pelayanan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Mugi-mugi sak mangkenipun. Dan Allah Ta'ala ngijabahi jumateng kula. Ketentraman, kemajuan, kemakmuran masyarakat. Saling-saling monggo. Kasuwun. Mugi-mugi masyarakat kita saged makmur, ayam-ayam tentrem ganti berkah Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bidang pendidikan kesehatan mendorong penuntasan program belajar 9 tahun ini menika S2. Sak menika-menika Ibu Bupati Bantul ini menggalakkan menika program belajar anak belajar menika 9 tahun. Amargi napa Bapak Ibu yang sak menika ketinggalan belajar kirang 9 tahun menika S2. Sak mangkenipun rugi piyambak nggih. Rugi piyambak. Ini salah jepun memberikan akses masyarakat untuk sekolah ke jenjang yang lebih mudah. Mempermudah akses pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Meningkatkan informasi tentang kesehatan kepada masyarakat. Menika estunipun sak mangkenipun yang kula menika tercapai. Menika sareng-sareng. Nggih, sareng-sareng. Estunipun